Akhirnya ditunggu Tawar Afandi. Di sana Strikers langsung 24 itu L memberikan satu bola panjang dan lebar ke Melaga pada Angga dari tubuh Persib. Kerjasama dengan Albion dan terima kasih tidak. Namun sayang kali ini satu counter attack yang dilakukan oleh Bini yaitu Aryo. Aryo kami mengkortis ngasih melalui Aryo pemain bawang di Melaga. Pemain datang sebelum healer sementara Albion tembak lancar ke Melaga. Namun pemanfaatan posisi yang cukup ideal sebagai dalam pintu Rudi mampu satu jebretan yang dipasang oleh Jaka pemain lokal namun terletak rentan di Melaga dari gol Pontus dengan mudah bukan saja setengah dicabut dari tubuh Perseta yang berposisi sebagai kiper namun lagi-lagi satu pelanggaran terjadi di tengah lapangan lalu ini dilakukan oleh Enok kapten kesebelasan dari tubuh Perseta sehingga wasit memberikan satu free kick atau tendangan bebas untuk kesebelasan Pontus sebagai utang. Pontus kali ini melalui kaki yang begitu besar. Ya, lebar kepada Fadi. Ada jaga di sana. Mas melalui satu kontrol jaga Pontus. Tentang langsung ke sana. Ada plus. Atur yang tetap yang cukup sempit. Cukup sempit. Cukup sempit. Cukup sempit. Cukup sempit. Berbalik satu tekanan kali ini. Perseta Alfian. Ridho bola setidak Alfian. Tarik kembali ke belakang. Kontrol bola. Lagi maksudnya. Salah umpan. Fadi. Fadi. Masih kembali ke satu. Terlalu keras sehingga lompas crossing yang dipasang oleh Fadi sehingga sulit dijinakkan oleh para pemain dari kedua Portus Pitaraga dan hanya berbuat satu serin kita lemparan ke dalam untuk kesebelasan Perseta. Lagi pelanggaran terjadi, tendangan bebas sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan Perseta. Nomor punggung 9 di sana di Togel. Satu tendangan bebas. Kembali bola ke L. Tarik kembali kepada L di dalam raga. Berikan satu kode kepada rekan. Alfian yang dituju. Masih melalui kaki Alfian kontrol bola sejenak. Apa yang terjadi? Salah pengertian. Satu bola yang gagal yang dilakukan oleh pemain dari klub Perseta kembali kali ini Perseta membangun satu penetrasi pengalaman satu yang terbosan kepada Ijo masih melalui kecil Ijo kontrol bola sejenak ketika depan berbahaya hampir-hampir Melaga sebuah lompas crossing yang dipasang oleh Ijo cukup agung namun masih mampu dibaca oleh pemain dari kubu Portus sementara satu pelanggaran Sugiarto main nomor 8 dari kubu Portus di Melaga terlalu tinggi dalam melakukan satu sikap pengangkatan kaki sehingga dianggap satu tendangan yang berbahaya oleh referee dan berbuah satu tendangan keras untuk kesebelasan Perseta L. Malah pintu dari kubu Perseta adalah sudah satu tendangan bebas langsung ke zona 16. Lagi-lagi pemanfaatan postur tubuh dan sebuah tendangan spekulasi lepas lalu kaki yang namun sayang bola yang malam-malam madrasah. Terlalu membumbung dan sekedar jalan Jumber Hasan. Sebuah jauh-jauh atau kelawan jalan akan dilepas oleh Rudi. Lakukan sudah ke tengah lapangan ke atas Kiyong. Satu ke bawah satu. Namun masih mampu dengan Sisgarto. Terbalik satu ke bawah oleh Bautista. Sayang sekali. Terlalu keras dan membusuk ke zona 16 dikawal oleh Cukup Iksan Putih
Gantol-gantol lagi satu penetrasi yang dibangun pada para pemain dari Kumpulis. Sementara saya kembangkan lepas sudah maksudnya berangga. Namun karena sedang juga pemain dari Kumpulis ada menghubung 15 dari Kumpulis yang tercucuk melebar ke sayap Alvin yang dituju namun saya. Satu umpan panjang yang dilakukan oleh pemain dari Kumpulis hanya berdua satu lembar ke dalam. Lepas dalam sudah lakukan kejar bola, adakah tetes disirut dari Kumpulis berada sebagai ucuk satu bola panjang dan penting bola suci atau nama musibian Amar sayang satu tembakan kaki jual lepas melalui Amar pemain yang cukup senior dari Kumpulis berada namun sayang telah mengusir usir di sebelah kanan sempurna bertahan dan dikawal oleh Kumpulis dan hanya berdua satu tembakan bola untuk kesebelasan tersepa tendangan bola sudah dilakukan potong bola satu dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Kumpulis yaitu Tarim dan berdua satu pelanggaran di Kumpulis berlaga satu tendangan emas untuk kesebelasan tersepa kali ini dengan wasit sementara Alfian sudah mengharapkan sekitar untuk melakukan satu tembakan melalui titik bola mati. Empat pemain Persita sudah menunggu di area pertahanan satu tembakan lepas sudah ada yang dituju menang Jitu Hasan dalam memetik bola di udara karena bola yang sudah dekat dalam kekuasaan yang diperolehnya kembali kali bangun satu skena Portis Sugiarto yang dituju di kawal ke bola tembakan masih berada ke Sugiarto masih Sugiarto Portis melebar ke tengah counter yang good akurat Terolehnya lagi-lagi kedua kesebelasan sama-sama mempermainkan pertahanan yang cukup tangguh sehingga sulit baik dengan Portis maupun Persita untuk menerobos sebuah sektor pertahanan mampu dipotong oleh Ucup sementara di sana Portis melalui pemain belakang ada Fadi di sana sementara ada dari pemain Persita pemain beribu bola angka potong bola segera dan sayang kelewatan satu seri kali ini yang dilakukan oleh Ucup berdua satu pelanggaran dukung Portis dan satu tangan bebas untuk kesebelasan Persita dari Tepung Burung kali ini Alfian spesialis bola-bola mati dan juga merupakan pemain bawon kali ini kembali dipercaya untuk melakukan satu eksekusi melalui satu titik ke bola mati konsentrasi besar Alfian mampu dikonversi dengan satu gol di dalam laga tembak langsung Alfian sayang sekali sebuah titik bola mati yang tidak mampu dikonversi oleh Alfian dengan satu gol sehingga hanya berbuah satu tendangan mendorong untuk kesebelasan Portis skor pun masih tetap imbang 0-0 di Kelorada kali ini sayap Portis walaupun 17 Aryo yang dituju kembali Aryo awal tepat namun sayap pelanggaran kembali terjadi tubuh Portis satu tendangan bebas untuk kesebelasan Persita Tanjung Duren kembali Alfian langsung ke zona 16 ada Azul Sastro sebuah hentikan untuk kesebelasan Portis dari Timur Serai Rudi Sal palang pintu yang juga merandakan kesebelasan dari Portis lakukan sudah satu terang doang sementara ada Sugiarto Sugiarto satu tempat terbang satu tempat sekali bukan lapang Portis 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 lagi-lagi ruang gerak yang bersempit sehingga tidak mampu melakukan satu jepretan yang optimal namun harus ditembus dengan sentuhan penjuru berarti sekali ini melalui kaki Rama akan lakukan satu tendangan penjuru di dalam raga konsentrasi Rama sementara rekan dari Gold Portis sudah menunggu di zona 16 tembak yang sudah dilakukan ada di sana Sugiarto kembali satu antisipasi yang dengan akurat jauh namun ada Aryo di sana dari Gold Portis satu tembakan spekulasi namun saya lalu melebar sehingga hanya berdua satu tendangan gawang untuk kesebelasan Persita dan juga belum merobak kedudukan kebobolan skor masih tetap 0-0 satu tendangan gawang masih dilakukan oleh defender baru ke Persita lepas langsung di tengah lapangan ada Iyong yang dituju satu hubungan antara Iyong merujuk ke Legging satu kerjasama yang gagal dilakukan oleh Legging maksud yang memberikan umpan kepada Mujib namun kandas di kaki dan main belakang dari klub Portis dan raga Portis kembali atur skema serangan dari bawah kali ini melalui sisi sayap satu lepas crossing Amar Said ada gagal lagi-lagi harus patah di tengah jalan sementara itu tengah atur gagal juga itu
satu setengah kembali Afandi. Setelah itu dia kembali kepada Deportis. Kaka kejar bola. Tantaka. Oh sayang Toraja. Hanya berbuat satu tendangan ke pelanggaran rupa-rupanya. Ya satu pelanggaran di Deportis dan berbuat satu tendangan bebas. Sebuah free kick diberikan oleh referee untuk kesebelasan Persita. Di babak yang pertama skor pun masih belum berubah imbang dan sama kuat di Olahraga 0-0. Partai grand final yang layak kita tonton di Olahraga derby satu kelurahan, satu desa, satu bapak kepala desa, namun sportivitas dan permainan tingkat tinggi sama-sama ditunjukkan oleh kedua kesebelasan. Angka Persita satu penetrasi. Alfian kejar bola. Sayang satu kejaran yang dilakukan oleh Alfian baru-baru ini mampu menjinakkan liarnya sehingga sudah mengalir malas. Belum hanya berbuat satu apa yang terjadi di Olahraga. Ya satu terangan gawang untuk kesebelasan Deportis. Kiper Al Hasan sudah melakukan satu tendangan gawang melebar kepada Rudi. Defender dan juga merangkap kapten sebelasan dari kubu Deportis di Olahraga. Sementara Rudi mencoba melakukan satu tusukan. Saya Rudi tak bisa dilihat. Masih Alfian. Barang dari pelatihan dari Rudi dipanggil Pak Wasit. Ya satu peringatan. Rupanya Rudi diberikan satu peringatan oleh Wasit di Olahraga. Sambil tengah cemir Rudi mendapat satu peringatan oleh wasit dan satu tendangan bebas untuk kesebelasan Persita Payung Gunung. Kali ini kapten kesebelasan dari kubu Persita ada Alfian. Konsentrasi Alfian, apakah bola langsung ke zona 16 atau berumpan ke Olahraga? Kita lihat langsung ke zona 16. Di sana ada Angga heading bola lagi Rudi. Ada Ucup melebar kepada Jaka. Oh rupa-rupanya Jaka kali ini tidak posisi Olahraga. Pemain all round dari kubu Deportis Sugiarto kembali kepada Jaka kejar bola. Satu penetrasi yang cepat namun lagi sebuah crossing yang dilakukan oleh Sugiarto. Namun sayang Jaka tidak mampu mengejar lagi Sri Gundar dan hanya berbuat satu tendangan gawang untuk kesebelasan Persita dari Tanjung Gunung. Tendangan gawang masih dilakukan. Ada Yong yang ditunggu namun pada sebagai Alfandi kepada Amar yang tujuh. Kembali di sana ada El Cukca dari kubu Persita. Ajar bola perebutan kedua Jaka Deportis. Jaka masih berada di Jaka Bersol. Maksudnya membubuh menusuk ke zona 16 namun sayang. Maka dibaca oleh pemain dari kubu Deportis. Iya satu tendangan sportivitas yang sama-sama diperagakan dan ditunjukkan oleh kedua pemain Olahraga. Lepas ke dalam sudah lakukan ada sudah di sana dari kubu Deportis. Jaka mengambil maksudnya namun patah di tengah jalan. Sebuah penetrasi yang kembali gagal di sektor pertahanan dari kubu Persita Olahraga. Barang lagi terjadi di kubu Deportis. Berbuat tendangan bebas untuk kesempatan Persita dari Tanjung Gunung. L kali ini konsentrasi L melirik rekan siapa yang dituju dengan satu titik bola mati di Olahraga. Lalu kaki L kali ini satu free kick lepas sudah ada Iyo di sana. Pandi kawal ketat sementara Angga Persita. Sayang Angga tidak melirik di mana posisi mulut gawang berada sehingga bola hanya disoteng dan keluar. Tendangan gawang pun sudah dilakukan oleh kiper Hasan. Rudi yang dituju ke Olahraga. Rudi ada Alfandi yang dituju. Edging dari kubu Persita maksudnya kepada Iyong. Angga masuk lalu yang di Angga satu meter besar. Iyong kawal oleh Rudi. Iyong sayang terlalu lama menggoreng simpulan Iyong. Kembali kali ini satu tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kubu Deportis bagi Charles. Berpuasa keras terhadap Pak Aryo di Olahraga. Aryo merupakan juga pemain bon dari kubu Deportis. Sama-sama menurunkan 5 pemain bon
dalam partai Grand Final sore hari ini. Akhirnya kembali Karim Fortis masih melalui Aryo, dribel sendiri, potong bisa dari Alfian, namun sayang sebuah tindakan yang dilakukan oleh Aryo dianggap satu tindakan yang berbahaya oleh Rizky, sehingga segera bola diberhentikan dan terendam sudah lakukan Alfian togel potong. Satu antisipasi kembali pemain belakang dari kubu A Persib Pasukan Olahraga melalui L melebar ke lapangan. Sementara di sana dribel bola itu Mujirat dek tarik ke Alfian, satu serobotan rang, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Aryo. Kita rupanya harus diganjar kartu kuning oleh wasit Pasukan Olahraga dan tendangan bebas karena Aryo sudah diberi peringatan oleh wasit, sehingga pada persenggaraan kali ini harus diganjar kartu kuning dan tendangan bebas untuk kesebelasan Persepa dari Tanjung Duren. Aryo kali ini pelaku itu dari kubu Persepa sudah lakukan satu tendangan bebas di tengah sana, dihenti saja oleh belakang dari kubu Fortis. Aryo kali ini dribel bola waktu orang ke lapangan, ada Sujarto yang dituju, namun sayang satu dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Bola Persepa berbuah satu tendangan bebas untuk kesempatan Persis. Tendangan bebas kembali dilepaskan oleh Ucup ke Olahraga, konsentrasi bisa Ucup. Rupa-rupa yang diberikan kepada Rudi Alvin yang juga merasakan kesempatan dari Bola Persis, umpan kepada Ucup, kontrol bola sejenak, melebar ke sayap, di sana ada Rama kembali jaga yang dituju, masih melalui kaki jaga coba mencari sisi umpan terobosan maksudnya, namun sayang sebuah bola yang dilakukan oleh jaga sempat membentur kaki pemain belakang dari kubu Persib Pasukan Olahraga, sehingga harus ditembus dengan satu tendangan penting untuk kesebelasan Persis. Nomor 7 Rama akan melakukan satu tendangan penjuru di kubu Persis. Tendangan penjuru sudah dilakukan, ada jaga menusuk satu tendangan bermain di mereka, namun sayang satu umpan yang sudah berada di mulut gawang kiper Iksan namun mampu dibaca oleh pemain belakang dari kubu Persib. Bola keluar, lebar ke dalam, sambil melakukan kembali di sana Fanti yang dituju, potong hijau, masih ada Gaga yang kembali Persis, lepas dari kawalan Gaga di tengah, namun sayang satu antisipasi kembali ke peluk berbalik kali ini, satu kembali taip yang dilakukan oleh pemain kubu Persib melalui kaki Angga, masih Angga dribel bola, Angga giring sendiri, Angga pendek satu waktu, namun di sana masih ada Angga di kubu Persib, tarik kembali, potong lagi, satu intercept yang dilakukan oleh sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan Persib EAU kali ini akan lakukan satu free kick di Olahraga, sementara penonton semakin merangsek kembali memadati lapangan Liga Tambak sebagai satu hidup perseteruan hidup mati untuk mencapai satu winner. Sementara satu tendangan bebas lepas sudah membentur pada betis yang dibangun oleh pemain dari Bola Persib. Sementara di sana ada Aryo, tembak saja bola ke lapangan, tandas di kaki Elcuk, melalui Elcuk Anda yang dituju, namun tepat tadi kena jalan. Sementara satu penetrasi tidak dikawal oleh pemain depan atau striker dari kubu Persib, sayang betul Olahraga. Sebuah perebutan bola, peringatan Sujarto. Tangan bebas kali ini untuk kesebelasan Persib. Sementara skor juga masih berubah di Olahraga, masih imbang 0-0. Tendangan bebas lepas sudah melebar ke sayap, yang dituju melalui kaki yang kali ini dikawal tetap oleh pemain nomor 3 itu Afif dari Bumati. Sama kali sana, sayang di Olahraga. Sementara tendangan bebas untuk kesebelasan Persib sudah lakukan, dribel bola di sana, kirim segenap, kalau lagi sementara
di sana ada Aryo, masih pemain berkuartis, tarik kembali kepada Aryo untuk olahraga. Sebuah lompat berhasil lepas, langsung ada pertahanan terjadi di sana. Terlalu dekat kepada kiper Iksan Muti. Sebuah penetrasi melalui lompat dressing yang dilakukan oleh pemain belakang dari berkuartis. Dengan tenang kali ini, tapi itu dari berserta Angga, tarik kepada Yang. Sambil koordinasi cukup akurat kita mereka kejar bola. Satu masuk. Aku. Kiper asal sudah atas posisi namun terlalu cepat sehingga kita mampu dikontrol oleh Mujib sehingga bola hanya keluar menggelinding. Sudah tidak Fortuna masih belum juga bersemayam di olahraga. Sementara satu penetrasi dari Fortis melalui Sugiarto. Sugiarto giring bola dikawal oleh nomor 13. Masih segera tukar. Bentur pemain dari kubu Abdul Sekar kembali satu tekanan di olahraga dan pelanggaran terjadi. Tapi enggak, harus gue ya. Baik-baik berolahraga. Perseteruan adu gengsi yang sama-sama memperebutkan sebagai jawara di turnamen Turnamen Top Town 2013. Namun sportivitas harus tetap kita junjung tinggi sebagai contoh persepak bolaan di tanah air. Sementara saat itu lepas Amar yang dituju kandas di hujung yang bermain. Namun satu penetrasi kembali oleh pemain dari Betis. Ada Sujarto di sana. Satu penetrasi kembali oleh sayang jaga. Pergantian pemain dari kubu Fortis. Keluar nomor punggung 9 Amar, masuk nomor punggung 2 MB. Sebuah amunisi baru dimasukkan oleh Fortis ke dalam. Sementara satu terang belang untuk kesempatan berserta. Hebat sudah dengan lapang oleh ada Iyo yang dituju. Tandi dorong bola Ajaga. Sementara disana kembali Iyo. Masih Iyo beribadah bola sendirian. Tiga pemain Fortis. Sementara disana ada Alfiat. Masih melalui kaki Alfiat. Ditawal ke dalam Sujarto. Heading bola melalui Karim. Melebar ke sayap. Ada Ari yang dituju berolahraga. Kembali satu skema dari baru dari bawah. Ucuk, ucuk Fortis. Masih melalui ucuk. Umpan kepada pemain yang bersama masuk yaitu Andi. Namun dapat dibaca oleh palang pintu dari kubu Persebaya berolahraga. Kembali satu pressure. Namun Andi kali ini mampu memotong sebuah tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari kubu Fortis. Sementara satu lemparan ke dalam ucup yang dituju masih ucup pada Arya berolahraga. Kembali kali ini ucup yang diberi umpan satu lepas crossing langsung ke mulut gawang. Ada jaga di sana. Sebuah duel di udara. Sementara satu antisipasi penyelamatan irit yang dilakukan oleh pemain belakang dari kubu Persata menghalau bola ke lapangan. Sementara Sarya Fandi ucup heading bola. Ada Arya sayang lagi-lagi berolahraga. Sebuah serangan yang harus tetap dan patah di tengah jalan. Sementara melalui Alfian, Angga, Rudy mampu membaca ke mana jerak dan arah si bundar. Kembali kali ini sebuah penetrasi melebar membentur hasil. Satu umpan yang dilakukan oleh Ucup. Sementara bisa melihat Young. Masih Young memberikan bola crossing heading oleh Afif. Sayang satu tandukan yang dilakukan oleh Afif. Maksudnya kepada Jaka namun bola terlalu melebar untuk olahraga.
hanya berbuat satu lemar ke dalam untuk sebelas persen tak sudah lakukan. Potong bola satu persen maksudnya lagging terlalu lama lagging masih melalui kaki lagging. Sayang umpan yang kurang akurat lagging kembali mampu mematahkan olahraga. Namun sayang satu kecewa berbalik satu di tangan kali Portis. Umpan terobosan ada Sugiarto di sana masih melalui Sugiarto Portis. Potong bola sedikit kontrol bola tarik ke mana Ari masih melalui di Ari ada Ucu Portis cepet membentur hijau. Ada Alfian dari Gubernur Seta kembali Alfian dorong bola melebar ke sayap nomor 10 umpan terobosan ada Muji namun sayang satu tekanan yang gagal Muji pelanggaran terjadi di olahraga nomor punggung 5 dari Gubernur yaitu Karim satu tekanan yang kembali gagal dilakukan oleh Perserta sehingga masih memberikan satu terangan bebas untuk kesebelasan Perserta yang kali ini takut kesebelasan dari klub Perserta sudah meletakkan untuk melakukan satu terangan bebas tembak langsung menuju gawang lagi-lagi satu tendangan yang kurang akurat di olahraga sehingga bola hanya membumbung tinggi di atas putar gawang yang dijaga oleh kiper Al-Hasan dan hanya berbuat satu terangan gawang dengan gawang sudah dilakukan sementara di sana pemain sayap dari Akubu Apertis dribel bola sendirian tarik kepada Fandi lalu lagi Fandi karena di Perserta Persebaya Portis melebar kembali ke sayap ada Rahman di dalam laga sementara ada Andi Andi tarik kembali kepada Fandi Fandi Portis melebar ke sayap Jaka menyambut satu umpan yang dilakukan oleh Fandi masih melalui satu kontrol dengan Jaka Jaka tobat merobos satu sekel kanan lihat lihat Jaka di sana ada Adio tembak jepret membentur yang kembali Fandi satu sekel Portis masih melalui lagi Adio dari Portis Fandi bola Fandi Jaka Jaka tembak jepret pemain belakang dari kubu Perserta kontrol bola sejenak permen kasih putar satu intercept yang dilakukan oleh Jaka namun sayang bola keluar meninggalkan arena pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Portis di olahraga Fif Jaka yang dituju lalu kaki Jaka dari Portis Fandi pendek ke dalam lapangan ada Ucu di sana kembali cepat oh sayang sekali satu sentilan mengarah namun selama lapangan masih membumbung dari sekitar jalan yang dijaga oleh kiper Iksan Multi dan hanya berkuasa di tengah gawang untuk kesebelasan Perserta dari Tanjung Bulung dan juga tidak merubah kedudukan masih tetap imbang 0-0. Oh, tunggu berada. Rupa-rupanya Rufri sudah meniup peluit panjang menandakan perseteruan di babak pertama Portis versus Perserta masih belum berbagi angka tetap imbang 0-0 dan siapakah tim yang layak dan berhak menandang winner pada sore hari ini.